Beginilah proses evakuasi Suwarno Daholo, pria berusia 70 tahun yang terjepit saat menebang pohon besar di daerah Kuto Kacie, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang pada Minggu malam. Korban dievakuasi petugas damkar Kota Padang usai petugas mendapatkan laporan dari warga. Proses evakuasi korban cukup memakan waktu dikarenakan medan dan lokasi yang cukup sulit. Korban berada di atas pohon lereng perbukitan yang minim penerangan. Kronologis kejadian, korban awalnya menebang pohon besar jenis jawi-jawi berukuran 20 meter. Namun naas, korban tertimpa batang pohon yang ditebang hingga terjepit. Berselang selama 2 jam kemudian, korban akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar guna kepentingan autopsi. Jadi, itu kronologis, kami terima laporan tadi sekitar jam setengah 8 malam ya. Jadi dari cerita masyarakat bahwasanya pihak keluarga merasa kehilangan. Kemudian dimintalah bantuan ke warga setempat untuk mencari korban. Dan setelah dilakukan pencarian, ternyata ditemukan korban masih berada di atas pohon dengan ketinggian lebih kurang 20 meter. Maka dengan itu warga melaporkan ke damkar dan kami langsung menunjukkan 15 personil untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi berjalan lebih kurang 2 jam tadi. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan korban berhasil dievakuasi ke bawah, selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Menurut Damkar Kota Padang, peristiwa tersebut terjadi karena penebangan pohon dilakukan tanpa alat keamanan yang memadai. Afrizon AB, Padang TV.